Berburu yang sangat cepat. Megalodon tidak hanya besar, tapi juga sangat cepat. Pada tahun 1926, peneliti Emleris menemukan kolam vertebral dari seekor megalodon. Dari sinilah para peneliti megalodon dapat mengetahui lebih jauh tentang perilaku hiu raksasa ini. Karena bentuk tulang belakang mereka yang unik, megalodon mampu mengunci mangsanya dengan rahangnya yang sangat kuat. Kemudian, terus menariknya sampai daging mereka robek. Selain itu, mereka juga mampu mencapai kecepatan sampai 22 km per jam. Dr. David Jacoby dari University of London bahkan menyebut megalodon sebagai apex predator yang sangat besar dan pernah menjelajah lautan dengan kecepatan yang tak tertandingi oleh spesies hiu yang hidup saat ini.